Sampai di Gua Marianya, ternyata nggak jauh dari jalan raya. Cuma dari jalan raya itu ada plang tulisannya Gua Maria Semanggi. Jadi langsung parkir di bawah. Kita naik tangga dulu sedikit. Tangganya sedikit kok, cuma kayak segitu doang tuh. Ternyata guanya tuh deket banget dan tempatnya enak banget buat kalian yang mau berdoa atau mau menenangkan diri. Di sini tuh enak banget, rapi banget ternyata tempatnya. Tangganya udah di semen, pokoknya rapi banget deh. Tempatnya enak banget sih, sumpah enak banget. Tempatnya tuh adem, udah gitu kita datangnya tuh sore gitu loh, sama sekali gak ada orang. Jadi ya lumayan lah, salah satu tempat yang bisa untuk menenangkan diri. Kalau kesana tuh sepertinya kuburan deh. Iya, kuburan. Sana kuburan sih. Viewnya bagus loh. Kayak tempat tinggi gitu kan. Tuh. Bagus sih buat kayak menenangkan diri gitu. Dan yang Katolik bisa berdoa. Oh, bagus banget. Aku saranin buat kalian yang mau kesini itu datang sekitar jam 3 sampai jam 5. Karena di jam itu lumayan sepi juga. Ini emang weekday sih ya. Terus ditambah juga jam 3 sampai 5 itu kan adalah golden hour. Kalau misalnya kalian pengen foto di sini atau misalnya kalian mau kesana juga, ini udaranya enak banget di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.